Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad secara sinis mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kejayaan dalam memerangi rasuah di negara ini, lapor Sinar Harian. Menurutnya, antara pencapaian yang dilakukan adalah rasuah dikurangkan dengan menghentikan dakwaan terhadap kesemua 47 kes pertuduhan terhadap Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya dalam satu kenyataan di Facebook pada Jumaat, beberapa wakil rakyat Parti Pembangkang pula mengisytiharkan mereka sokong Anwar kerana dakwa untuk dapat peruntukan wang dari kerajaan. Ini tidak dianggap sebagai rasuah, sekali lagi rasuah dikurangkan. Negarawan itu juga menyindir dengan menyatakan rasuah berjaya dikurangkan apabila Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM yang didakwa memiliki saham dengan jumlah yang melampau tidak dianggap sebagai rasuah. Dalam pada itu, Dr. Mahathir turut mengulas mengenai situasi kes ahli keluarga individu Tun tertentu yang mana didapati bersalah kerana gagal mengisytihar semua harta mereka sejak 42 tahun dahulu dalam jangka masa 30 hari.